Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang ke-25. Judul renungan kita pada hari ini adalah melihat ke atas. Langit cerah bisa tiba-tiba menjadi gelap. Lautan yang tenang bisa tiba-tiba diterjang ombak dan gelombang. Demikian pula kehidupan. Hari-hari tentram bisa tiba-tiba menegangkan karena dilanda persoalan. Tidak jarang persoalan terasa sangat menakutkan, sehingga membuat kita tidak berani menatap ke depan. Saat itu kita alami, tengadahkan kepala kita ke atas. Jika melihat ke depan terasa menakutkan, kita dapat melihat ke atas, memandang wajah Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklag, mereka mendapati kota itu telah terbakar. Rupanya orang Amalek baru saja menyerang, tanpa membunuh seorang pun, mereka membawa tertawan perempuan dan anak-anak. Hati Daud sedih, dia menangis. Bertambah pedih hati Daud saat rakyat mengatakan hendak melempari dirinya dengan batu. Sungguh menakutkan kenyataan yang ada di depan mata. Saat itulah Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Saat Daud tidak berani menatap ke depan, ia menengadah kepalanya ke atas, memandang wajah Tuhan. Dari situlah Daud memperoleh kekuatan. Ditenangkannya hatinya orang-orang yang berduka. Lalu ia memimpin penyerangan dan pada akhirnya Daud menang. Ia berhasil membawa pulang para tawanan, juga dapat banyak jarahan. Ketika persoalan yang kita hadapi terlalu menakutkan seperti Daud, dengarkanlah kepala kita ke atas, lalu memandang wajah Tuhan. Saat melihat ke depan, kita sedang melihat kenyataan. Tapi saat kita melihat ke atas, kita memandang bahwa Tuhan mampu mengubah kenyataan. Segera kita mendapatkan kekuatan untuk kembali melihat ke depan. Tak heran kita menjadi berani menghadapi persoalan. Memandang wajah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kenyataan di depan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ke 25. Karena ini cukup panjang, maka kita langsung membaca ayat per ayatnya. Saya bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka dan laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kemari. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah dia. Kemudian ia memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya,
aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Siklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku, demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud di sana. Dan tampaklah orang-orang itu terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai pada ke 200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud, dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Dan kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang durusila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita memberikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali pada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Mari sekarang kita eksposisi. Saudara, kita lihat ya, kenapa kok Daud itu diserang oleh orang Amalek? Nah, untuk mengetahuinya kita harus baca 1 Samuel 27 ayat 1-6. Jadi ceritanya Daud ini kan dikejar-kejar oleh Saul. Dia merasa tidak ada perlindungan lain kecuali minta perlindungan kepada Raja Gad. Ini loh, bagian tulisan merah ini kan gini. Bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik selain melumpuhkan diri dari segera diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Jadi Daud berpikir dengan menyeberang ke negeri orang Filistin, maka dia itu akan lolos dari Saul. Akibatnya Daud menghadap kepada raja yang namanya Akis bin Maok, raja orang Gad, ini orang Filistin. Bahwa seluruh rombongannya di ayat 3. Kemudian ayat 4. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri, memang benar dukanya Daud. Saul tidak lagi mencarinya. Ya. Maka pada hari itu Akis, nah kemudian Daud ini minta ada kota yang diberikan kepada dia. Iya toh, mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Jadi Daud ini tidak mau tinggal di Gad. Daud ingin pindah. Nah kemudian Raja Akis orang Filistin ini memberikan Siklag kepadanya.
Itulah sebabnya Siklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Nah, kita lihat peta ya. Jadi ini peta Israel yang di Sum. Ini adalah Laut Mati, Dead Sea. Laut Mati ini Israel Selatan. Ini Yerusalem gitu ya. Nah, Gat ini kotanya ada di sini. Kalau jalan kaki itu 7 jam perjalanan. Lumayan ya, 7 jam perjalanan. Jaraknya 36 kilo. Nah, ini kemudian ke Siklag. Jadi Siklag ini daerah selatan daripada Gat. Gat tempatnya Raja Akis, Siklag adalah kota yang diminta Daud. Nah, lamanya Daud tinggal di daerah itu 1 tahun 4 bulan. Tapi nah ini ya, ini menjawab kenapa kok Daud diserang Amalek. Daud ini ketika di Siklag itu melakukan hal ini loh. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang siapa? Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Jadi Daud memusnahkan negeri itu, sekarang pun tidak dibiarkan hidup, baik laki-laki perempuan dirampas kambing domba, kemudian pulanglah dia dan kembali pada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda. Jadi seolah-olah Daudnya ini sudah belot dan nyerang Yehuda. Padahal dia itu nyerang orang lain. Jadi Daud ini berbohong demi supaya di menjadi apa ya, kehidupannya itu dipelihara oleh yang namanya Raja Akis orang Gad ini. Ini tanah Negeb ini punya orang Yehuda ya. Yehuda ya orang Israel. Ya ceritanya kayak gitu. Oke. Nah, terus Daud ini pada 1 Samuel 28 ini orang Filistin ini berperang mau melawan ambil Israel. Jadi raja-raja ini Filistin mau melawan daripada Saul. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Berarti kan Daud sudah diberi Siklag. Maka tidak ada alasan bagi Daud untuk menolak ajakan perang daripada Akis. Daud nyanggupi, baik Akis, baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata pada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau jadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Jadi Daud ini seolah-olah jadi pembelot yang menyerang daripada Israel. Ya. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu berkemah di Gilboa. Ini penting ya, nama-nama tempatnya nanti tolong diingat ya. Jadi orang Filistin kemah dekat Sunem. Saul itu berkemah di Gilboa. Kita lihat 1 Samuel 29. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka di Afek. Orang Israel ini bolone Daud yang 600 orang itu berkemah dekat mata air yang ada di Israel. Beda dengan orang Israel yang di atas ya. Karena orang Israel yang di atas ini adalah teman-temannya Saul. Sedangkan yang ini orang Israelnya yang punyanya Daud. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan dalam pasukan 100 ribu, Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama Akis. Jadi backingannya Daud ini Raja Akis. Nah terus orang-orang Filistin, jadi kalau ada kata para panglima ini sebenarnya raja ya. Terjemahannya sebenarnya raja. Jadi Filistin ini rajanya banyak. Nah raja yang selain Akis itu ngomong, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Maksudnya yang 600 sampai Daud ini. Jawab Akis pada para panglima Filistin itu, maksudnya raja ya. Bukankah dia ini Daud, hamba Saul, Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa aku dapati sesuatu kesalahan padanya sejak ia membelot sampai hari ini. Ya si Akis tidak ngerti ya kalau misalkan Daud itu tidak menumpas orang Israel, ya kan? Tapi raja-raja ini, para panglima Filistin selain daripada Akis ini jadi marah karena suruh orang itu pulang, gak butuh bantuan daripada orang-orang Ibrani. Iya toh, takutnya apa?
Nanti jangan-jangan ia jadi lawan kita dalam peperangan. Takutnya di tengah jalan, nanti Daud tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, malah nanti nyerang daripada orang Filistin. Nah ini kan kalau terjadi kan repot. Sehingga ayat 11, Daud bangun dan orangnya pagi-pagi berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel. Nah ini supaya tidak bingung, saya sudah sediakan petanya ya. Jadi ingat ya, orang Israel itu bawahane Saul kemah di Gilboa, di daerah sini ya. Sedangkan Sunem itu tempatnya daripada orang Filistin di daerah sini. Ya. Kemudian ada juga orang-orang Filistin itu di Afek. Jadi dari Afek menuju ke Limbah Yisrael kemudian Sunem. Lah, si Akis itu kan raja orang Gad. Dia sudah di sini. Bersama-sama dengan Daud. Daud di mana tadi? Di Siklag. Daud di Siklag. Daud di Siklag bersama-sama dengan raja Gad, Akis ini berjalan terus naik ke atas. Terus mah itu Daudnya itu sudah sampai di Lembah Yisrael, sedangkan teman-teman Filistin yang lain masih di Afek. Ketemunya nanti di Sunem. Di Sunem ini kan sudah dekat dengan Gilboa. Nah inilah nanti medan peperangannya sama Saul. Nah Daud ini sudah sampai di Lembah Yisrael, disuruh balik lagi ke namanya Siklag. Pada waktu Daud dari perjalanan dari Yisrael selama 3 hari ini ya, 600 km ya. Jalan ya lumayan ini ya, 124 jam ya. Ketika balik menuju ke Siklag, orang Amalek yang sudah dibantai itu balas dendam. Gitu ya. Sehingga menghancurkan di daerah Negba di sini. Ya, di daerah sini. Negeb itu, Negba di sini ya. Namanya Negba. Nah, kemudian sampainya di sini ini sudah hancur lebur. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Ini ayat 1, ini barusan masuk ayat 1. Ketika Daud berserta sampai Siklag, orang Amalek telah menyerbu. Ya toh. Nah ini ayat yang kedua dikatakan, mereka orang Amalek itu menggiring sekalian. Untungnya mereka gak dibunuh gitu ya. Jadi kenapa kok gak dibunuh? Karena pengen dijadikan komoditi dagang, dijual sebagai budak. Kalau dibunuh kan gak dapat duit. Nah, mereka ini dapat duit karena jualan budak. Nah, poin yang pertama yaitu Daud menuai apa yang dia tabur. Jadi Daud ini kan melakukan segala cara supaya dia itu bebas dari Saul. Dia biasanya orang yang tanya sama Tuhan. Tetapi posisi sekarang dia enggak tanya sama Tuhan, minta perlindungan justru pada orang Filistin, which is masuk akal sih, memang masuk akal. Tetapi dia melakukan blunder yaitu mengosongkan Siklag itu dengan membunuh daripada orang-orang Amalek serbu itu ya. Nah akibatnya dia nanggung. Jadi bahasa kata Ibrani untuk giring ini ya, orang Amalek menggiring sekalian nahak, itu sama seperti digunakan untuk giring ternak. Artinya kamu akan diperjualbelikan. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Jadi pengikut-pengikutnya Daud yang 600 ini marah ya. Nah keluarganya diambil semua sama Amalek ya. Bingung nih. Nah dalam situasi yang serba keos, karena Daud kan punya kemungkinan untuk kehilangan daripada posisinya like model kayak gini. Nah Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Nah menguatkan kepercayaannya pada Tuhan ini apa sih? Ya Daud artinya mau melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Saudara bandingkan dengan 1 Samuel 27 ayat 1 di sini ya. Bagaimanapun ini ya, Daud berpikir dalam hatinya. Tidak dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan. Bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dunia aneh ya mikir kayak gini nih ya. Padahal kan sudah dijanjikan Daud itu kan jadi raja. Kok dia berpikir binasa? Berarti saking hopelessnya,
dia berpikir, tidak mungkinlah janji itu tercapai. Ya. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain melumpuhkan diri dengan segera ke negeri Filistin. Jadi pembelot. Ya toh. Nah, cuma dari yang kita baca di ayat yang ke-6, 1-30 ayat ke-6, yang bagian kalimat terakhir, ini kita mengindikasikan sesuatu, yaitu apa? Peristiwa serbuan Amalek membuat Daud kembali kepada Tuhan. Saudara, seringkali orang itu kembali kepada Tuhan itu nunggu ada suatu peristiwa yang gak enak menimpa dirinya. Baru ketika ada peristiwa yang gak enak menimpa dirinya, maka orang itu ingat sama Tuhan dan kembali sama Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, memangnya kita sekarang modelnya sekarang seperti itu. Jadi selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau sudah hopeless, kayak Daud ini, situasinya chaos, internal semuanya chaos, baru datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah harus tunggu semua chaos untuk baru datang kepada Tuhan? Apa enggak lebih baik dari awal sudah melibatkan dia dalam segala perkara? Kan itu jauh lebih baik. Itu adalah refleksi kita. Kita baca ayat itu ya. Nah, kemudian Daud minta baju efod kepada Imam Abiatar. Minta baju efod itu maksudnya sebagai sarana dia ini pengin tanya sama Tuhan. Ayat 8 ya. Yang cetak biru itu. Haruskah aku tuh ngejar gerombolan ini? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu Daud langsung bertindak di ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang-orang bersama dengan dia. Pertanyaannya gini, memangnya Daud tahu orang itu lari kemana? Tidak tahu loh. Jadi ini kayak modelnya Abraham ya. Abraham disuruh pergi keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke suatu tempat yang dia tidak pernah tahu di belahan lain daripada tanah sabit subur. Ya toh, di Mesopotamia. Daud dalam hal ini yang tulisan hitam yang bercetak tebal ya. Jadi Daud memiliki iman yang teguh sekalipun posisi musuh itu belum diketahui ada di mana. Lalu cara tahu ini gimana? Kejadian baik-baik ya. Seperti ini. Ayat 11. Tiba-tiba mereka itu menemui seorang Mesir di padang lalu membawa kepada Daud. Jadi orang ini kok rasanya kayaknya kurang terpelihara dengan baik ya. Karena belum makan, belum minum selama 3 hari 3 malam. Dan akhirnya Daud bertanya ayat 13. Kamu ini budak siapa? Dan kamu ini dari mana? Orang ini jawab jujur ya. Aku ini orang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku sakit. Jadi tuannya ini sudah tidak sayang sama dia, harus ditinggalin lah. Daud bertanya padanya, dapatkah engkau menunjukkan kepadaku gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Jadi Daud itu barusan dapat petunjuk. Orang Amalek, terus kemudian yang menjara itu, ya benar, yang menjara adalah orang Amalek. Itu barusan setelah dia pergi bertindak. Seringkali kita tidak berani bertindak dengan iman. Seringkali kadang-kadang kita menunggu situasi aman dulu barusan bertindak. Tapi tidak demikian dengan Daud. Ini situasinya urgent. Dan Tuhan tahu Daud butuh pertolongan. Itulah sebabnya Tuhan mengatur segalanya itu indah pada waktunya. Dikasihi ada budak yang sakit sebagai sumber informan daripada Daud. Luar biasa. Nah, kemudian Daud kesana, tampaklah orang itu terpencar-pencar seluruh daerah. Jadi puji Tuhannya lagi, Daud ini kan tinggal pasukannya tadi kalau kita baca detail kan tinggal 400 orang. 200-nya kan sudah kecapean. Betul ya? Nah, terus ngelawan orang daripada Amalek. Amalek ini jumlahnya pasti lebih besar daripada 400. Kok tahu? Kalau kita baca ayat 17, Amalek yang meloloskan diri saja itu adalah 400 orang pemuda, ayat 17 yang di garis merah, yang di warna merah ya. Jadi artinya kalau yang melarikan diri aja 400,
Berarti secara total jumlah daripada orang Amalek lebih dari 400 dong logikanya. Cuma luar biasanya itu apa? Mereka, lihat tulisan biru di ayat 16, kondisinya itu terpencar-pencar. Jadi mereka tidak bersatu, memudahkan Daud untuk mengalahkan mereka. Jadi akibatnya ayat 18, Daud bisa melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu, dan kedua istrinya bisa didapat kembali. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai yang besar, anak laki-laki, anak perempuan, tidak ada sih hilang. Beruntung ya. Kalau misalkan ini hilang, tidak karu-karuan, rakyat Isa berontak lagi, Daud tidak punya pendukung ini. Ayat 20, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Jadi Daud itu mendapatkan kembali apa yang menjadi hak daripada orang-orang pasukannya itu ya, beserta keluarganya. Nah terus, Daud luar biasanya ketika dia tuh tinggal cuma 400 orang, 200 itu tinggal terlalu lelah sehingga tidak ikut ke nyerang daripada Amalek. Maya Daud ini ayat 21 tulisan biru ya. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam pada mereka. Jadi Daud ini enggak ngomong gini, lu enak aja ya tunggu-tunggu di sini ya. Aku perang susah-susah, kamu enak itu eh. Daud enggak seperti itu. Daud itu menghargai. Karena apa? 200 orang ini pernah berjuang bersama-sama dengan Daud. Dan jasa-jasa itu yang Daud perhatikan. Ayat 22. Tapi masalahnya 400 orang yang tadi ngalahkan Amalek itu ngomong ada orang-orang jahat, penghasut-penghasut. Ngomong gini ya, tulisan merah dia. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jalan yang kita selamatkan itu. Kecuali pada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Jadi yang mau dibalik itu cuma anak-anak dan istrinya tok. Pertanyaannya gini, memangnya 200 orang sih tinggal tuh sebelumnya gak punya harta? Ya punya toh. Nah kalau Daud itu tadi dikatakan bisa merebut semuanya besar kecil, gak ada yang kekurangan suatu apapun. Berarti orang-orang 400 ini kan ceritanya mau ngambil dari hartanya orang-orang sih 200. Kalau itu terjadi, maka justru akan terjadi chaos. Gitu ya, kurang lebih. Ayat 23, Daud jawab dengan bijaksana. Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jawaban Daud menjadi rohani. Orang 400 orang ini merasa bahwa bangsa Amalek itu kalah karena kekuatannya sendiri. Sehingga mereka sombong. Sehingga mereka merasa memiliki hak untuk ngambil harta daripada yang 200 orang itu. Keliru saudara, keliru. Daud ini benar. Daud ngomong, kalaupun sekarang kita bisa menang dengan 400 orang mungkin melawan lebih dari 400 orang. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kenapa kok analisanya lebih dari 400 orang? Karena sisanya aja orang Amalek yang melarikan diri 400. Berarti secara total kan lebih dari 400. Kalau yang melarikan diri adalah 400 orang. Nah, maka dari itu ada itu, Daud jawab. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Jadi kemenangan itu adalah pemberian Tuhan. Ini jawabannya rohani sekali ya. Saudara, selama ini kita mungkin berprestasi. Pertanyaannya, prestasi kita datangnya dari siapa? Karena kalau kita tuh merasa sombong, kita kan merasa gaya sekali ya. Seperti 400 orang yang sudah memandang rendah daripada 200 orang itu. Ayat 24 kita lihat. Siapa yang mau dengar kamu dalam perkara ini? Kamu itu maksudnya yang orang-orang dursila dan orang-orang jahat di ayat 22 itu. Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi perang. Jadi artinya bagian orang yang berperang dan orang yang tidak berperang pun, dalam hal ini 400 dan 200 orang pun, itu pun adalah sama-sama penting. Gitu. 25. Dan demikianlah halnya sejari itu dan seterusnya,
Hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Saudara, setiap daripada kita memiliki kontribusi masing-masing. Jika lo ada kan di antara kita yang merasa bahwa kontribusinya itu jauh melebihi daripada rekan-rekan kerja yang lain, jangan pernah berpikir bahwa orang-orang lain yang kau rendahkan itu tidak memberikan kontribusi sama sekali. Bahkan apa yang mereka berikan, mungkin tidak bisa kamu berikan. Dan sudah seharusnya kamu menghargai mereka. Karena apa yang tidak ada padamu, ada pada mereka. Sekalipun mungkin secara efek kontribusi, itu mereka lebih kecil daripada yang kamu lakukan. Tapi tetap kamu harus menghargai mereka. Nah, dari sini kita melihat ya, Daud dari awal diserang Amalek karena dia membunuh daripada orang-orang Amalek. Ya. Padahal kalau sudah masuk Siklag enggak melakukan apa-apa ya, oke sebenarnya. Dan Daud hampir saja kehilangan kepercayaan daripada orang-orang bawahannya. Ketika situasi yang genting ini terjadi, hal yang paling pas bagi Daud adalah datang kepada Tuhan. Minta tolong, Tuhan kira-kira engkau mau bicara apa. Hal yang berikutnya adalah bertindak sesuai dengan jawaban doa Tuhan. Jawaban doa kita kepada Tuhan. Karena kalau tidak bertindak, kita tidak akan pernah tahu ada petunjuk di depan sana yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Seperti orang Mesir yang tidak makan 3 hari 3 malam. Yang berikutnya, memperlakukan seseorang budak dengan baik. Itu terkadang tidak terpikirkan oleh orang-orang saat itu. Yang ada adalah namanya budak ya harus dieksploitasi. Tapi ini Daud itu hargai seorang. Pada waktu lihat orang kekurangan, Daud tidak meremehkan. Mungkin hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang ini dikasihi makan, kemudian ditanya-tanyai, ternyata orang ini adalah budaknya orang Amalek. Dan bisa jadi informan yang berguna. Bisa menunjukkan jalan menuju orang Amalek itu. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan daripada orang-orang yang mungkin statusnya tuh kita pandang sebelah mata. Tetapi apa yang dipandang sebelah mata oleh dunia, Tuhan jadikan clue yang luar biasa di cerita ini untuk mengambil kembali daripada harta benda dan istri-istri Daud. Saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan tidak harus bekerja secara supranatural. Tapi dengan cara natural pun, kalau kita bisa membaca Tuhan, cara kerja Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Dia. Renungan hari ini seperti ini, Tuhan Yesus memberkati.